Hai, anda bersama saya Fisarudin dan kali ini ada videonya kotak atau unboxing untuk peranti terkini daripada Realme, itu Realme 13 Plus 5G. Yes, ada dua lagi sebenarnya dalam siri Realme 13 dekat Malaysia. Kalau anda ingat beberapa minggu lalu ada 13 Pro dan 13 Pro Plus. Jadi apa beza 13 Plus dengan Realme 13 berbandingkan model Pro adalahnya kotak untuk hari ini. Jadi kita mulakan terus. Jadi kalau segi kotak sama, orang kata iconic yellow box daripada Realme. Dengan logo kat depan ni menunjukkan model apa yang dibuka. Kalau saya tengok kat belakang ni, dia katakan kat sini gunakan Dimensity 7300. Ini adalah berbeza dengan Snapdragon 7S Gen 2 yang digunakan pada model Pro. Dan dalam kotak ini, awal-awal dah ada ni dan dalamnya saya rasa, let's guess, mesti ada. Yes, memang ada kerangka. Kerangka diperbuat daripada bahan polikarbonat, see-through. Seterusnya kita ada manual dan juga talam SIM macam biasa. Dekat dalam jeng, yes, kita ada telefon Realme 13 Plus. Jadi versi ini macam anda boleh tengok sekarang diperbuat pada logam dekat belakang. Susunan kamera masih sama dengan 13 Pro tempoh hari, iaitu satu dalam bonggol yang bulat. Nampak macam ada triple camera kan, 1 2 3 sini, tapi sebenarnya tidak. Hanya ada satu sensor 50 megapiksel sudut lebar. Kemudian ada 2 megapiksel untuk depth sensor dan satu lagi sensor untuk kata anti flicker. Kalau nak bandingkan dengan model Pro tempoh hari, ada 50 megapiksel untuk wide, ada 50 megapiksel lagi untuk telefoto dan ada 8 megapiksel untuk ultra wide. Jadi bukan sahaja pemproses berbeza, kamera pun ada sedikit downgrade nak bandingkan dengan model Pro. Dekat depan kita ada skrin diperbuat pada AMOLED 120Hz 6.67 inci, masih lagi rata dengan bezelnya agak nipis. Sebelum kita teruskan lagi, kita akan switch on dan akan get back lepas ni. Saya akan cuba switch on sekarang. Okey, letak kat bawah dulu. Tengok apa lain ada dalam kotak ini. Orang kata standardize sekarang, Realme thank you pasal masih lagi mengekalkan charger. Yes. Charger kita orang sini nampaknya masih lagi China head, tapi saya rasa kalau untuk Malaysia nanti akan ada kepala 3 pin. Saya nak tengok dekat sini, pengecasannya ialah 80 watt. Jadi bateri pada Realme 13 Plus ini ialah 5000 mAh, cukup besar. Kemudian ada pengecasan 80 watt yang sangat pantas. Kemudian kalau tengok dia punya kepala, yes, Type A kepada Type C. Jadi kita akan forward sikit supaya saya boleh cakap sikit tentang termuka. Jadi ala kezaim, kita akan tengok apa jadi lepas dah setup. Okey, dah setup. Benda pertama saya realize ialah dia punya pengibas cap jari dekat bawah ni dari jenis optical. Kedudukannya adalah masih lagi selesa. Everything nampak lancar, selesa. Dia gunakan, kalau kita nak tengok sekejap, dia punya sistem ni gunakan Android 14. Kemudian menggunakan sistem operasi Realme UI 5.0. Jadi kalau anda tengok video nyakotak untuk Realme 13 Pro Plus tempoh hari, sama sahaja. Tak ada beza. Ini adalah antara muka yang dah digunakan oleh Realme sejak awal tahun lagi. Jadi everything is about the same. Saya nak komen dari segi yang menarik dekat sini, ada Bicu audio dekat atas, speaker stereo nampaknya, dan ada lubang audio dekat atas dan juga dekat bawah, unik. Kemudian pengecasan Type-C lah, dah modern device. Untuk butang, kedua-duanya belah kanan dan tak ada lain dekat sini. In fact, kalau saya tengok dekat sini, pemancar inframerah pun tak ada. Jadi satu yang a bit different daripada model Pro. Jadi inilah pandang pertama saya untuk Realme 13 Plus 5G. Akan dilancarkan kat Malaysia pada 17 Oktober. Harga tak tahu lagi, tapi sekarang basically anda tahu what you're getting. Ini adalah peranti yang rupa dia lebih kurang sama dengan Pro, cuma spesifikasi yang lebih rendah dan saya expect harganya juga lebih memilih. Baiklah, sampai sini saja video pada saya. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.